Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin bersama sejumlah anggota organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASEKIM mengunjungi SDN 196 Sukarasa, Kota Bandung, Jawa Barat. Kunjungan tersebut guna meninjau vaksinasi COVID-19 bagi anak-anak usia 6 hingga 11 tahun yang dilaksanakan di lokasi tersebut. Dipandu Kepala SDN 196 Sukarasa, Ibu Negara langsung meninjau pelaksanaan vaksinasi kepada 451 siswa dan berinteraksi dengan beberapa siswa yang sedang menunggu giliran untuk divaksin. Kegiatan serupa juga dilaksanakan secara serentak di 15 sekolah dasar lainnya dengan sasaran sebanyak 6.097 peserta yang tersebar di kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Ibu Iryana berkesempatan untuk menyapa dan berbincang dengan perwakilan peserta dari 15 sekolah dasar tersebut melalui konferensi video. Sejumlah lokasi vaksinasi yang disapa, antara lain SLB Bunga Indonesia Kabupaten Bekasi, SD Regina Pacis Kota Bogor, dan SLB Ratu Jaya Kota Depok. Usai meninjau kegiatan vaksinasi, di lokasi yang sama, Ibu Iryana dan Ibu Wuri juga meninjau penyerahan bantuan sosial kepada perwakilan masyarakat. Dipandu oleh Ketua Bidang 5 OASEKIM, Ayun Sri Harahap, sebanyak masing-masing 300 paket bantuan berupa alat tulis dan alat kebersihan badan diserahkan kepada anak-anak. Selain itu, sebanyak masing-masing 100 paket bantuan sembako dan perlengkapan protokol kesehatan diserahkan kepada masyarakat sekitar. Nusantara TV melaporkan.